Hai teman Pelni, selamat datang di Virtual Tour on Board PT Pelni Persero. Siang semuanya para peserta yang sudah bergabung bareng Pelni Laskar hari ini untuk mengikuti salah satu rangkaian acara kita untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021. Gimana nih, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Jakarta, di Tanjung Priuk. Teman Pelni sekarang berada di posisi Dek 5, tepatnya di kantor informasi Dek 5. Teman Pelni, sekarang saya bawa ke cabin kelas 1. Oke, kita langsung menuju ke salon kelas. Ini kalau di darat istilahnya ballroom ya, Kak Suben. Oke, ini merupakan railing kapal yang berada di sebelah kiri kapal. Oke, teman Pelni, kita sudah berada di dalam musala Al-Azhar KM Kelut. Nah, seperti inilah suasana di dalam musala. Halo, selamat siang Mbak Kartika. Selamat siang teman-teman Pelni. Saya akan mengajak teman-teman melihat ini namanya Pelni Mart, tepatnya kafetaria berada di Dek 8. Jadi di total kurang lebih ada 1000 kapasitas yang bisa ditampung 12 koci. Di atas kapal dilengkapi dengan sarana dan prasarana poliklinik ya. Kita juga mengajak teman Pelni untuk bisa bertanya langsung nih ke Kep Asep yang hari ini punya kesempatan untuk menyapa kalian semua. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung hari ini. Kita juga berterima kasih untuk Kep Asep dan juga para kru yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua informasi yang sudah dikasih. Dan ketika mau menyampaikan, ketika kita mau melakukan aktivitas di luar rumah, semoga semuanya melaksanakan protokol kesehatan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang.